Correct, man. Oke, teman-teman, kita ini posisi jam 11 malam, kita langsung cus menuju Pondok Pesantren Latansa. Kita akan kerja bakti ya besok ya Bang Ado ya. Kita akan kerja bakti besok. Nah, kalau teman-teman pengen tahu situasi sebelum kita datang ya, ketika bencana, teman-teman bisa lihat video ini. Habis gunung baru. Bangunan baru habis. Habis semua. Oke, ini kita sudah mau sampai. Tadi teman-teman sudah lihat juga kan videonya. Nah, ini masih banyak alat-alat berat di sini. Ini kita di daerah mana, Mas Yan? Di Bujel. Bujel, Kampung Bujel. Oh, iya. Yang bisa kita ambil di vlog ini, sekolah ini bukan hanya sekolahan, tapi sudah menjadi rumah, menjadi keluarga kedua bagi kita semua yang pernah menuntut ilmu di sini. Ini kondisi di bawah kita sudah Latansa ya Bang Ado ya. Iya, ini Pondok Pesantren Latansa. Latansa. Semoga besok pagi kita mulai. Ini kita sekarang sampai jam 1 ya, jam 1 malam kita baru sampai. Besok kita akan kerja bakti sekitar pagi habis subuh. Ya, ini kita sudah masuk Latansa. Pesantren Latansa. Ke Pondok Tercin. Iya. Kita akan bertemu dengan teman-teman di dalam. Oke. Punten, Pak. Teman-teman sudah pada kumpul di sini. Di mana dia posisi? Ini kayaknya nih doi banyak parkir. Ini alumni semuanya berjibaku kita untuk besok. Luar biasa. Nah, itu sudah pada menunggu. Gimana Bang Acul, kangen gak sama Latansa Bang Acul? 15 tahun balik lagi akhirnya. 15 tahun balik lagi ya. Di balik musibah pasti ada hikmah ya nggak? Iya. Kita bisa kumpul-kumpul, ngobrol segala macam.